Ammar Zoni mengungkapkan alasannya kembali pakai narkoba ke Abdullah Emile Umar, mantan kuasa hukumnya, di kasus narkoba yang menjeratnya pada Maret 2023. Menurut Emile, ada beberapa hal yang dijadikan alasan oleh Ammar untuk kembali pakai narkoba. Pengakuan pertamanya adalah karena Ammar merasa kecewa terus-menerus disebut sebagai pemakai narkoba oleh Iris Bella sesaat setelah bebas dari rutan Cipinang. Kemudian Ammar Zoni juga mengatakan bahwa hal lain yang dijadikan alasan olehnya untuk kembali pakai narkoba adalah karena diceraikan Iris Bella. Emile tak membenarkan dua hal yang disampaikan oleh Ammar Zoni sebagai alasan untuk kembali terjerumus ke kasus narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.